Relawan Info Taruna Samarinda mengadakan simulasi penanganan kebakaran sebagai persiapan menyambut bulan Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah. Simulasi ini melibatkan relawan dari Samarinda dan Kutai Kartanegara yang berlangsung di lapangan bekas Bandara Temindung. Ratusan relawan dari 82 satuan dan 25 ambulan emergensi menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam simulasi ini. Mereka siap membantu tugas Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan kepolisian dalam menangani berbagai musibah seperti kebakaran, longsor, banjir, dan kecelakaan lalu lintas. Kesiapsiagaannya kami relawan Kota Samarinda untuk penanganan bencana terutama pada kebakaran dan kebakaran lahan, kebakaran rumah, dan bencana-bencana lain termasuk tanah longsor. Pemerintah Kota Samarinda melalui Disdamkar memberikan apresiasi kepada para relawan atas kesiapan mereka dalam membantu menangani musibah. Disdamkar juga mendukung penuh partisipasi relawan dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Jadi kami sangat apresiasi dengan banyaknya relawan di Kota Samarinda sehingga kebakaran tidak sampai meluas ke daerah lain. Meningkatnya aktivitas di dapur saat memasuki bulan Ramadan berpotensi meningkatkan resiko kebakaran. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan selalu memastikan kompor yang tidak digunakan sudah dimatikan. Berdasarkan data tahun 2023, bulan Ramadan menjadi periode dengan fenomena kebakaran yang kerap terjadi. Muhammad Dimas, Banua TV, Kota Samarinda melaporkan.